Polisi ini gantungkan botol bekas di belakang kipas angin. Saat dinyalakan, wow, bikin kagum. Cuaca yang terik terkadang membuat orang malas untuk beraktivitas di luar ruangan. Bahkan jika matahari sedang terik-teriknya, ruangan yang biasanya nyaman bisa berubah menjadi pengap. Alhasil kerja menjadi tidak fokus karena kegerahan, emosi pun kadang meninggi. Tidak demikian dengan yang dilakukan polisi satu ini. Walau ruangan cukup pengap dan panas, apa yang dilakukan petugas SIM Satlantas Polres Banyuasin ini cukup kreatif. Dengan bermodalkan kipas angin, botol bekas, dan es batu, mereka membuat aceh sendiri. Dengan modal kipas angin, dirinya merajut sendiri aceh dadakan untuk mendinginkan ruangan tempatnya bekerja sehari-hari. Caranya, dia menggunakan botol bekas yang sudah banyak dilubangi. Kemudian botol bekas ini diisi es batu dan digantung di kipas angin. Rasanya lumayan sejuk buat dinginkan ruangan. Sama saja seperti AC beneran, jadi nyaman walau melayani masyarakat setiap hari. Ujarnya apalagi saat ini cuaca panas di luar, keadaan di dalam gedung juga ikut pengap. Dengan bantuan AC botol bekas ini, dirinya nyaman menjalani rutinitas sehari-hari melayani masyarakat yang hendak membuat SIM. Nah, pas banget nih buat kerja di rumah yang lagi kegerahan untuk mencoba AC botolnya. Terima kasih atas kunjungannya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali.